Ya, saya duduk di Amerika selama 7 tahun. Ya, jadi saya buatkan itu undergraduate dan kemudian buat master dan kemudian saya kerja di universiti dan buat saya buat research. Nak sangat satu peningkat teh atas diri sendiri. Supaya pengetahuan itu, sebab kalau kita duduk di Kelantan ni tidak ada pendedahan kepada dunia luar. Kita tak tahu perkembangan itu kat dia. Jadi bila saya belajar ataupun mengaji, masa saya mengaji di Amerika tu, tahun pertama saya kongsikan satu rumah sekali dengan orang daripada Timur Tengah. Ada Algeria, ada orang Iran, ada orang Palestin, ada orang Kuwait. Biasanya dia orang ada bawa buah kumar daripada kampung dia lah. Jadi masa makan tu kita share sekali lah. Jadi bila saya tengok kok kumur-kumur dia tu, kenapa jenis kumur dia tu tak perlu pergi cuci? Kenapa bersih dan kering? Kering tak melekat jari. Kering. Kenapa hok kita ni melekat-melekat? Jadi saya rasa, kenapa lain? Jadi saya mikir tu, adakah baik kalaulah saya itu memperkenalkan kumur yang mempunyai kualiti yang berlainan? Tahun pertama saya kena buang dalam lingkungan 900 carton sebab tak habis jual dan itu ada insect. Jadi kita kena belajar daripada orang-orang yang pakar ataupun kita kena itu hantar kepada makma untuk buat kajian macam mana kita nak atasi. Jadi sebab tu kemudian kita keluarkan sirap kurma yang boleh diminum, kan? Jadi kita boleh buatkan potongan kurma yang boleh campur ke dalam roti, boleh jadikan roti kurma. Jadi kita boleh jadikan potongan kurma yang masukkan ke dalam konflik yang kita boleh makan sebagai sarapan pagi ataupun untuk bersahur. Jadi kita kena memperbagaikan produk dan jenis kita. R&D itu jarang iaitu SME sanggup nak melabur dalam R&D. Kalau sebab R&D itu dia satu benda yang kita tak nampak, tambahan lagi itu dia tak ada satu budget yang boleh kata tu kita nak belanja sampai bila. There's no ending. Kalau kita tak invest dalam R&D, kita tak akan tahu apakah kebaikan di belakang produk tu. Kita jangan takut teknologi. Kita kena cuba belajar daripada teknologi. Teknologi itu, kita mesti kena hidup dengan teknologi. Semua produk kami nanti boleh pergi ke sebelah. Setiap produk kami mesti ada Malaysian brand. Tak pernah ketinggalan. Dia akan rasa bangga sebab number satu, ini Malaysian product. Yang kedua, yang ni adalah melalui penauditan yang ketat. Satu jaminan yang garanti. Sebab dia ada satu image, dia ada satu identity. Identity yang SME Corp yang ada yang orang agensi lain tak ada. Singapura tahun ni dia beli lebih banyak dalam lingkungan 30 lebih sampai 40% jika berbanding dengan tahun lepas. Kita COVID, dia COVID juga. Jadi kenapa dia ada peningkatan? Sebab masa kami buat tawaran, saya buatkan satu presentation. Masa pandemik, apa yang kita perlu kawal? Adakah kita boleh jaga keselamatan diri sendiri dengan kita tutup face mask? Kalau makanan, macam mana kita nak jaga? Kalau dengan buah kurma, andai kata kita nak tutup buah kurma dengan face mask ke? Ya, jadi ataupun kita gunakan sebiji dan kita balutkan dalam plastik transparent. Adakah yang ni akan mencegah daripada cross kontaminasi? Jadi dia nampak daripada situ penukaran pack sizes untuk menyesuaikan kepada situasi. Jadi dia tambah pembelian dengan banyak. Perubahan yang kita kena adjust untuk menyesuaikan produk kita kepada zaman
dan juga tu kepada situasi. Bila situasi tukar, kita kena tukar. Saya selalu berbandingkan SME sebagai seekor burung. Burung dia boleh, dia badan kecil, dia bukan macam gajah. Gajah bila dia nak musim pun dia kena make satu big round, slow motion pula kan. Kita boleh buat macam tu sebab kami SME. We are small but we are flexible.